Halo guys, kembali lagi di channel gua Edo Karisma. Guys, sudah saatnya sekarang gua tidak ingin bermain game yang bertarung-tarung, guys. Kenapa ya, guys ya? Karena gua akan mencari uang di dalam game Bakso Simulator, yang artinya gua akan menjadi seorang tukang bakso, guys. Di sini gua main dari awal, dan buat teman-teman bisa download aja game ini, ada di Steam ya, gratis ya guys ya. Oke, jadi gua akan coba untuk namatin. Mungkin gua bisa namatin di video kali ini atau gua bisa lanjut lagi kayak Metal Slug gua ya guys ya. Oke, gua akan mulai dari awal. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus video gua setelah yang satu ini. Wah, belum apa-apa gue udah merasa kesel. Tangan gue udah begini, guys. Apa maksudnya ini? Apa yang ada bulat-bulat di bawah ini? Sepertinya itu slot ya, guys ya. Slot dimana gue akan... Oh, ternyata gue lagi dongak, coy. Anjir, sensitif banget ya. Sebentar, men. Kita ke pengaturan dulu. Sensitifnya kita kurangin dulu, coy. Karena apa? Pusing gue ngeliatnya. Nah, kan kalau kayak gini sebenarnya sama aja, gue masih pusing, coy. Yang gue heran di situ kenapa ada one punch ya, coy. Kita kurangin dulu sensitifnya, cuy. Oke. Di mana gue sekarang ini? Ternyata gue ada di rumah gue kayaknya sih ya, guys. Kita coba lurus, jalan buntu. Oh, ini ada portal. Apakah kita ke portal, men? Ya kita coba kalau gitu. Kita masuk ke rumah, men. Dan sekarang gua tidak punya modal untuk beli furnitur rumah ya. Apa harus begini, coy? Rumah ini besar sekali ya. Gak sesuai sama yang di depan rumah gua tadi tuh. Ya Allah, ini sofanya. Ini kayaknya kebanyakan apa ya? Kebanyakan rendeman apa kebanyakan apa ya? Dan ini oh tidak. Oh, kita masuk ke sini, guys. Coba kita masuk. Ini namanya area ruangan catur, guys. Wow, ini keren banget ya. Mungkin saja kita bisa beli sesuatu kalau kita udah jualan bakso kali ya, guys. Yang artinya kita harus caw ke tempat bakso gua. Dan yang harus gua pertanyakan, di mana gerobak bakso gua, men? Nah, dekorasi setor dekor lah. Hahai. Home furniture. Oke. Terus gue kemana, coy? Oke, mungkin Indoprel. Wow. Oh, jadi kita tidak bisa kesana, men. Fisika Pharma. Oke. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau kita jauh-jauh dulu ya, men. Kita harus jalan dulu ke sini. Yang anehnya gue nggak bisa lari, coy. Kalau lompat bisa ya. Apa kita harus ke sini ya? Ini cewek tidak ada matanya, men. Dan ternyata gue di sini pendek, men. Ini gue ngecat apa ya, coy? Boy. Apa gue tonjok? Hah? Anjir. Gak harus gitu kali ya, coy. Oh, beli tanaman sedang. Uang kamu nol. Anjir, gue halu, coy. Kita kesini. Wah, ini buat furnitur rumah, men. Pasti ini buat furnitur rumah, anjay. Dan dimana sekarang gue harus mencari gerobak bakso gua. Selamat datang di Bakso Town. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, gua akan jalankan itu. Berhati-hatilah di malam hari. Makhluk supernatural sering berkeliaran. Si anjay, lu lewat gak pakai misi, cok. Anak kecil dilarang mengganggu rumah orang di malam hari. Ya iyalah, coy. Itu bukan anak kecil, namanya anak tuyul. Wah, kita kayak harus jalan ke sana ya, men. Yang gue bingung ini kok nggak ada mapnya ya? Hah? Oke, kita coba lurus ke sana. Ini masih jual furnitur ya, men. Oke lah. Ini gue gak bisa lari apa ya? Apa ini? Gerobakmu. Ternyata gue harus mencet tab untuk mencari gerobak. 45.000. 21.000. Oke. Gua nggak punya gerobak ya. Terus gua harus kang baso.
ini sepertinya quest ya men ya. Itu hanya spesifikasi status gua sebagai tukang bakso, guys. Polisi. Oke. Game-game buatan dari mana ya? Sepertinya ini buatan dari orang-orang Indonesia ya. Emang keren banget sih orang Indonesia bisa buat game seperti kayak gini. Wow. Anjay. Chandelier, supermarket. Keren men. Kita kemana ini, coy? Mana tukang bakso gua? Kan gua tukang bakso ya, coy. Ngapa gua nanya lagi? Ini tuh apa ya? Oh, ini namanya bumbu bakso ya, coy. Beli bumbu. Sedangkan kan gua enggak ada duit, coy. Gimana gerobak bakso gua ya, guys? Sorry, guys. Gua kehilangan. Sebenarnya gua ini tukang bakso bukan ya? Kok gua bisa kehilangan gerobak gua? Hah? Di mana gerobak gua, coy? Woi lah. Astaga. Apa iki? Oke, ini ada wortel, ada ini. Oh, kita bisa beli bumbu ya. Apa kita harus pencet F? Tolong selesaikan dulu tutorial dulu. Oke, men. Terus kita Benar-benar, men. Kayaknya gua harus ke rumah, men ya. Oke, kita OTW langsung ke rumah lewat sini. Kita nyebrang aja, coy. Dan kita enggak bisa lewat ya. Gak bisa lari, cuy. Oke, kita menuju ke rumah ya, men. Mungkin saja di rumah itu ada tutorial, men ya. Ya karena emang ada portalnya gitu, guys. Oke. Luncurlah sudah, cuy. Wah. Baiklah, kita akan masuk ke rumah gua sendiri, men. Karena kan gua enggak tahu sih mau kemana gua ini. Hah. Dan saatnya gua akan mencari apa yang harus gua cari di sini, men. Tidak ada apa-apa di sini, cuy. Ah, apa harus gua tonjok ya? Apa harus gua tonjok di sini? Wah, itu ada gergaji, men. Bisa? Oke, kita ke sini, cuy. Kita tonjok kayak ini. Tidak bisa, men. Lalu gua harus kemana, coy? Ini enggak bisa ditunjuk juga. Astaga. Why? Kenapa dengan game ini kok gua enggak dikasih tunjuk, men? Gerobakmu. Tolong selesaikan tutorialnya dulu, men. Oke. Gua harus mencet apa ke tutorial gua, cuy? Halaman utama. Oke, guys, di sini kita coba lagi langsung. Oh, ternyata itu hanya save checkpoint dong ya, guys ya. Oke. Keluar rumah. Oke, ada apa kah ini? S. Aku akan kehabisan daya. Tolong bawakan aku baterai level 1. Oh no. Gue juga gak ada duit, coy. Oh my god. Guys, dan sekarang gua telah menemukan bakso gua ya. Gua heran kenapa sih? Kenapa sih ya? Hah? Kok gua enggak kasih tunjuk sama tukang bakso gua ya? Oke, tukang bakso. Kita ngobrol sama tukang bakso ya. Nah, ini ada stok bahan bakso. Tolong dimasukkan ke dalam gerobak. Oke, gua akan masukkan. Kasih tahu gua caranya, cuy. Oh, harus satu-satu, men. Wah, kemana tuh? Oh, langsung terbuka, coy. E F. Oke. E
F E Do. Eh, salah ya, cuy. E O. Wow, oke, mantap. Lalu kita ke tukang baksonya. Hah? Apa nih maksudnya? Dia tanda seru, cuy. Oh, gua sebagai pencari bahan, gua harus cari bahan atau gua harus cari rusuh ya biar orang-orang itu beli bakso gua ya. Hah? Jadi gua kemana, cuy? Hah? Woi, bakso. Woi. Om, bakso. Anjing. Astagfirullahaladzim, cuy. Gua enggak boleh toksik ya, guys, di sini. Karena gua kan sedang menjual ya. Karena kalau gua toksik nanti orang-orang bakal kabur, cuy. Oke. Buka. Mana ada yang jajan di sini, cuy? Belum apa-apa, gua harus membayar. Oh no. Tidak. Terus gimana gua bukannya? Tukang bakso. Tinggal kita pasang kursi dan oke, kita pasang kursi, guys. Si tukang bakso ini emangnya kagak ada omongannya. Bruh. Jadi itu kita harus klik dulu. Oke, ini kursinya kita pencet E. Kita taruh di sini ya satu orang ya. Kita akan merintis dulu, coy, di sini. Mana ya? Kok enggak bisa, coy? Woi. Oke, ini kita taruh ya. Taruhnya ternyata E, mon. Bukannya O. E, O, E. Oke, kita lanjut ya, guys. Woi, gue jadi lata begini ya. Hah? Terus gue ke tukang bakso. Apa? Pasang bangku dan tunggu pelanggan satu makan. Oke, kita tunggu ya. Dan gue orangnya sangat tidak sabar, men. Kenapa ini gak ada pelanggan di sini? Hah? Bakso. Woi. Nah, mungkin ini adalah pelanggan. Dari bentuk perutnya seperti bakso, kulitnya seperti bakso juga. Oh my god, sudah ada yang beli, guys, di sini. Uang gue udah berapa? Ternyata uang gue masih nol ya. Kita tunggu di si orang ini. Oh, apa ini maksudnya? Crash satu apa nih? Dia memesan, oh, bakmi golek, cuy. Oke, selamat bermakan, guys. Silakan makan. Gak dihabisin, ntar gue tonjok lo. Ayo, saatnya gue mencari bangku ya. Oke. Kayaknya gue harus tungguin sini ya. Ini makannya lama banget ya. Hai. Oke, dikit lagi. Gue akan mendapatkan satu porsi bakso berapa ya? 15.000 ya. Apakah di sini? Oke. 15.000. Hah. 30.000, men. Emang keren banget pajaknya di sini ya, coy. Oke, kita masuk ke tukang bakso lagi, coy. Perlu diingat, setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Oke, mantap. Sekarang ayo kita bangun. Oke. Bagaimana gua niatnya, coy? Ini adalah warung, kamu bisa berita apa yang perlu diangkat. Oke, diinginkan pelanggan. Oke. Kamu nggak harus lakukan ini kok, tapi kenapa kita tidak mau uang, teman? Iya sih ya, guys ya. Ini adalah supermarket, di sini kamu bisa membeli bakso. Oke, okay. I'm not joy. Tenang aja, gua akan beli. Ini tempat ini perlengkapan untuk menjual usaha bakso kita. Wow. Oh, nanti kalau kita udah kaya, mungkin kita bakal punya toko yang gede kayak gini, guys. Hai. Ini toko menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Hah, kamu keren juga ya, cuy. Kamu mau jadi apa? Hah, Sep Juna? Atau Sep apa? Hah? Gak apa-apa, nanti gue beliin bukunya setebal mungkin, men. Jual dulu baksonya, coy. Tukang bakso, orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Oh, nanti gue akan coba lewat kalau inget. Hei, tukang bakso, ini adalah toko bekas. Di sini kamu, oke. Tukang rongsok ya, guys. Tempat ini menjual kerupuk dan pangsit goreng. Oh, I'm not. Di sini adalah tempat untuk menanam. Kamu bisa menanam berbagai macam bibit dan nantinya memanen bibit tersebut.
Okay, I'm not. Ini adalah arcade, kamu bisa bermain di sini dan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Yang kayak orang penjaga di disco gitu ya guys ya. Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Okay, waktunya kita tidur kalau gitu guys ya. Hai, kita balik ke rumah cuy. Kita udah mendapatkan duit 30.000 di hari pertama. Dan saatnya di sini gua harus ngapain? Gua balik ngapain ya? Gak ada apa-apa di sini cuy. Sekarang gue udah bisa tidur di sini karena gue udah mempunyai ranjang jelek guys. Kita klik tidur. Belum waktunya tidur, woi. Anjir. Lah, yang nyuruh balik ke rumah siapa ya? Wow. Alat dan bahannya. Stok bumbu. Okay, men. Gua ambil-ambilin ya. Kenapa ada di sini, men ya? Siapa yang naruh di sini? Gak ikhlas sekali dia ngasihnya. Okay, men. Ini namanya adalah kerja sama tim cuy. Okay, gue dapat pelanggan lagi. Gue akan mendapatkan uang 30.000 lagi. Dan diakumulasi, gue akan mendapatkan 60.000 dolar, men. Hai. Letakkan lempar putar 390 derajat. Oh, maksudnya apa diputar-putar cuy? Gak bisa diputar, ini kan cabai. Stok di sini cuy. Panik gak? Wow, dapat 10 juta coy. Apa-apaan ini? Wah, gua gak beratnya gimana cuy? Hah? Buka, tutup, buka. Ini kita buka terus ya. Ada order dari gua bakso, cek tabletmu. Terima coy. 52.000, gila men. Tenang aja. Terus gua cari mejanya lagi, mana ya guys. Beli kamua. Oke, kita beli ya satu. Kita kasih nih ke orangnya di sini coy. Letakkan di sini. Ternyata nggak bisa diletakkan ya. Gak bisa diletakkan di sini coy. Terus gua letakkan di mana ini tempat minumnya? Atau di sini? Mohon maaf pelanggan, kamu harus ngambil botolnya di bawah dulu ya, karena gua belum ada meja lagi coy. Toko bahan makanan. Ada order. Oke, kita masuk ke ini, kita terima lagi. Wah. Gua harus cari meja, coy. 9 juta. Jangkrik. Oh, ini bajanya 3 juta, coy. Kan gua udah beli. Gua udah beli, coy. Gua udah beli kan? Terus. Mana meja gua? Gua kan udah beli. Gerobakmu. Speed rating. Tidak. Oh, mejanya numpuk ternyata di sini, men. Oke, kita atur dulu di sini, men. Wow. Kita pakai meja yang supranatural dulu ya men di sini ya men. Gak apa-apa lah, ini meja harganya 3 juta ya men. Emang gila sih ya. Pajak sama meja beda tipis di sini men. Kita atur dulu di sini. Supaya apa? Supaya pelanggan gua, wow, rame banget, cek. Oke, kita taruh di sini. Oh, sebentar. Kita ambil lagi di sini men. Di sini ya men ya. Oke, kita di sini.
di sini. Oke, kita beli bangkunya, men. Di sini bangkunya ada panjang di sini. Yang hijau aja dulu ya, men ya. 487.000. 487.500. Kita beli. 2 3 4. 4 kali ya. Ya ampun, ini amat ngasihnya. Dan. Oke, kita taruh di sini. Oke. Kita taruh di sini. Pokoknya kita banyakin lagi kah? Woi, gua emang tukang bakso barbaran ya, men. Mohon untuk kalian harus bersabar karena gua orang yang begini, men. Oke. Hah. Wow. Ini mendingan buat si tukang baksonya duduk aja, men ya. Duduk loh. Dan meja ini gak bisa diapa-apain, coy. Udah gue terus lagi deh. Wow. Bahan makanan gue habis kah? Kita beli bangku lagi kayaknya, coy. Terus beli bangku lagi, coy. 2 ya. Oke, 2, men. Kayaknya sebelah sini bagus nih, men ya. Oke, kita kesini. Kita ambil lagi bangkunya di sini. Agar apa? Agar cepat kaya. Ada suara laler, men, di sini, Bu. Ada Squidward. Wow. Gua ada duit 6 juta ya, coy. Bahan makanan mana nih? Gua harus beli bahan makanan. Toko bahan makanan ya. Oke, men. Ada order dari gue bakso. Oke, terima aja. Kita kesini ya beli bahan makanan ya. Ada kerupuk, men. Oke. Kerupuk kan langsung dibuang di sini, coy. Kita taruh sini aja ya. Oke. Kerupuk. F di sini kita pecah satu kali ya. E. Oke. Oke, ini E dulu 3. Oke, kerupuk lagi kita ambil lagi ya. Satu lagi kayaknya ya, guys. Kita taruh di sini kerupuknya, men. Wow, banyak sekali pelanggan gua, coy. Oke, kita taruh acak-acakan dulu ya, men, di sini ya. Banyak banget orang, cuy. Anjay. Wah, gua harus cari bahan makanan lagi nih, coy. Apa nih? Beli pangsit kecil. Pangsit kecil, cok. Anjir, gue kemana, cuy? Sebentar, cuy. Gue cari orang dulu nih, begini. Ntar, gue cari orang dulu, cuy. Mana nih? Sebentar. Mana nih? Oke, okay. Membuat tukang bakso masuk lebih cepat. Oke, ini kita beli kali ya. Tapi 7 juta, men. 1 juta untuk bakso masih lebih cepat. Oke, kita beli buku yang di sini dulu. Oke. Biar dia masaknya lebih cepat ya, guys ya. Yang ngantri banyak banget, coy. Anjay. Woi, sabar. Kenapa ada lalernya ya? Wah, masaknya udah mulai cepat, men. Oh my god, oh my. Maaf, guys. Sorry, guys. Oke. Okay. Ada order. Kita terima, coy. Kita kesini. Kita beli buku bakso lagi ya. Biar dia tuh lebih pinter, coy. 7 juta. Wow. Duit gua gak cukup, coy. Setelah itu gua harus cari bahan pangan lagi nih, coy. Wah, ini gerobak baksonya, men. Gile. Mahal-mahal banget ini gerobak ya. Tidak, gua tidak perlu ke situ, cuy.
kursi cuy. Apa ya Ki? Tidak, kita ke polisi, no. Supermarket guys. Kita beli bahan makanan nih. Ini ada sayur-sayurnya di sini coy. Di bumbu. Di bumbu udah. Ini ada mie, ada ini mie cabe. Oke. Terima coy. Kita ambilin dulu ya coy ya. Kita satu, dua, tiga, empat, lima, kita menuju guys ke tukang baksonya gua. Mana ya? Sini kan. Wow, ramai sekali tukang bakso gua ya. F 3 F 2 F stop. Oke. Mie-nya, mie. Aduh, mie-nya taruh dulu sini kali ya. Oke. Kita taruh dulu mie-nya di sini. Wow. Ini duit gua udah berapa ya, men? 4 juta. Lumayan lah. Duit gua udah 4 juta di sini, men. Oke, kita terima terus. Teruskan misi dulu, oke. Tukang bakso. Cepetan masak bener main cepet ya guys. Kesis 5 juta. Menu. Menunya udah di situ, oke. Aduh, stok bahan kurang nih. Dan tadi udah gua kasih ya. Pak. Oke, bentar. Tunggu. Bentar men. Stok bahannya kehabisan. Aduh, stok bahan kurang nih. Yang kurang apa coy? Mana ya stok bahan gue ya, mana? Stok bahan. Stok bumbu, stok mie, stok cabai, stok sayur, stok bakso. Oh, ini bakso coy. Kayaknya bahannya tuh bakso deh. Oke men, kita ambil baksonya dulu coy. Oke. Cetak lagi 3 baksonya lagi kita ambil, 4 bakso lagi kita ambil. Oke. Kita ke tukang baksonya lagi ya, men. Ini batu ini seperti bakso ya. Iya ya. Aduh, stok bahan, sabar coy. OTW. Mari kita jalan guys. Kekurangan bakso. Oh, ternyata di atas ini udah tertera ya, men. Oke. Oke. Pak. Stok bakso, wah baksonya. Kita kumpulin dulu men, di sini men. Wah kan. Marilah, marilah. Terima terus. Media, wow. Ternyata ada yang baru. Ah, Shopee. Ternyata gue bisa beli bumbu dan bahan lewat Shopee. Shopee apa tuh? Shopee Palapak. Mana orangnya? Belum lihat apapun di sini, men. Mana tukang Shopee? Wah, ini orang pada makan bakso semua, cuy. Waduh, ini dia. Waduh, men. Ada minta aku aja. Oke. 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 Oke, terus mana lagi tuh? Minta aku. Sudah. Ini apa ini? Oke. Wah, ini kayaknya buat. Oh, ini buat gerobak baksonya ini ya. Terima di sini menunya. Masih sama di sini gerobakmu. Bahan pangan gua masih banyak di sini, men. Nah, ini bakso gua udah mau habis lagi nih, coy. Gua harus beli bakso lagi. Gua masih ada, cuy.
no. Masaklah yang agak cepat, cuy. Bentar, men. Buka tutup, oke. Woi, ambil deh. Oke. Masak nih gua harus cepet cuy ya, cuy. Buku itu gua harus cepet ya. 7 juta, men. Oke, kita terima ya. 7 juta kita harus beli nih, 7 juta dan 15 juta, men. Apa ya, Ki? Oh, ini paketnya yang tadi gua beli kayaknya, men ya. Oke, paket biasa ya. Terus nih, gua injek kah? Atau gimana, cuy? Kita taruh aja dulu, men ya. 4.200.000, men. Ini kita. Wah, ada laler, cuy. Nyung, ini laler gimana gua? Belum ada yang minta kerupuk ya, cuy ya. Waduh, ini berbalik, cuy. Oh tidak, men. Pada balik orang-orangnya, cuy. Kita stok dulu. Oke. Oke. 7.22, oke. 4.300.000, men, di sini, men. Ini tuh untuk hari pertama ya guys ya. Kita akan coba seberapa kayanya gua. Sebenarnya orangnya banyak sih ya guys. Cuma yang masaknya ini masih slow motion, coy. Oke ya, ini kita tutup aja guys ya. Kita tutup guys di sini. Biarlah dia masak dulu, kelarin dulu ya, coy. F. Nah, ini kita ambil dulu nih. Oke, ini kita taruh di sini, men. Oh, lagi viral bakso pedas. Akhirnya ini bakso pedas lagi viral banget. Bakso merupakan santapan nikmatan. Oke, pedas ya. Kita harus pakai menu kah, cuy? Original dan cuy, quest tolong bawakan ranjang. Oke, belum ada. Ini ada yang epic gimana gitu ya, cuy. Oke, kita taruh acak-acakan dulu ya, cuman ya. Dan nomor 3. Masih tutup ya. Langitnya terbilang masih cerah lah ya guys di sini. Oke, kita ada duit 3.700.000 ya. Selesai orang satu ini. Waktunya kita. Oke, men. Kita udah tutup ya di sini. Kita pulang ke rumahnya ya guys ya. Oke. Ini kita tinggal, jadi kita akan coba untuk tidur dulu guys di sini. Di mana rumah gue ya? Kayak di sini ya. Loh, rumah gue sendiri aja gue bingung, cuy. Kayaknya di sini ya, cuy. Gue akan jalan ke sini. Ada rumah gue biasanya. Supermarket, oke. Rumah gue kayaknya di situ deh. Sepertinya itu rumah gue deh. Nah, itu dia, men. Ada di depan rumah gua. Sip. Kita coba untuk tidur. Apakah sudah bisa tidur gua di sini, guys? Oke.
kita tidur. Belum waktunya tidur. Wow. Ini masih jam 14, men. Buka aja dulu. Buka. Bang. Oke. Bang. Oke. Ini 3 kita taruh di sini. Sudah jam 5, guys, di sini. Kita bisa tidur ya, guys. Bisa ada pelanggan kah? Terima, cuy. Quest. Tolong bawakan aku rancang 3. Oke, lo segera masak aja ya, guys ya. Gue udah sediain alat-alatnya di sini. Udah lengkap semua ya, coy. Kita beli ranjang bekas, coy. Wah. Ada kerupuk, ada ini ya. Oke. Kerupuknya ntar aja kita coba untuk mencari keranjang bekas, coy. Wow. Kayaknya ini perlu ya, ini apa ya? Cara memasak yang pedas ya. Chef Jono. Arunorudo, chef tertata. Keren banget sih. Wow, gila 20 juta. Wow, ini gila banget ya harganya. Bakso mahal. Bakso pedas, ini yang lagi viral kita beli. Bakso pedas. Aduh, gas kurang nih. Sebentar, 4.100.000, coy. Tidak bisa beli bakso ini. Membuat tukang bakso jalan lebih cepat. Membuat tukang bakso jalan lebih cepat. Kita beli ini. Kita beli ini. Apalagi itu yang harus kita beli. Ini masih harganya mahal-mahal banget ya. Oke. Oke. Kita beli gas, guys. Gasnya ada di mana ini? Oke, kenapa jauh banget di sini ya? Sebentar. Gue beli gas di mana, cuy? Ya sabar, cowok. Oh, ini gasnya, cuy. Oke. Kita ambil, kita kasihkan sih. Guys, bisa habis juga ya, guys ya. Oke, kita taruh di sini. Ah. Gua sperin gasnya ya, guys. Ini jam berapa kayak ini? 16. Woi, woi. Woi, bercolong. Cuy. Ini ngapain gimana gue? Oh, gue harus tonjok. Oh. Ternyata harus gue tonjok, coy. Gue ngangkat ini gimana nih? Ternyata gerobak bakso gue udah di bawah sini. Oh, di bawah masih tukangnya, men. What is that? Jadi, guys, di sini tuh dia nggak perlu roda ya, si tukang bakso ini ya. Dia hanya cukup ngangkat tuh. Maklum ya, dia mantan atlet, guys, di sini, guys. No. Pak. Menu juga, cuy. Gerobak bakso terus semua full sih ya, guys. Gasnya juga masih full. Duit gua di sini tinggal 1.800.000, men. Oh my god. Silambat. Oke, guys. Kayaknya ini ruangan gua ya di sini ya, guys. Ini bakal jadi tempat ruangan gua, bukan sih? Sepertinya ya, guys ya. Wah, sudah dimakan, ada udara. Kita terima ya, Dolmen. Pertama-tama karena kan kita sambil belajar ya, sambil belajar masak apa yang belum gue masak ya. Mungkin masih lama ya, guys. Nanti di episode gue yang berikutnya mungkin gue akan
bisa mengupgrade lagi si tukang baksonya ini agar bisa lebih cepat ya guys masaknya ya. Di sini gue juga sambil nahan-nahan mules guys di sini nyemak remaja ya guys ya. Oke. Sudah jam 17. Orang baksonya lagi guys. Waduh. Kemana dia? Cuy. Kemana sih tukang bakso ini men? Bakso dulu kemana cuy? Waduh. Kita lihat dulu. Oh iya, bakso udah malam. Udah jam 16 cuy. Atau gua harus tidur juga men di sini? Indo April. Wow, masih tutup ya. Kita lihat nih tukang bakso kemana ya, guys. Oh, dia ke ke arah rumah juga men dia. Ternyata rumah gue di sini tinggal lurus aja. Jadi kita tuh bisa tidur bareng ya bersama si tukang bakso di sini. Oh, kasian banget dia tidur ya. Oke, sekarang waktunya gue tidur di sini, men. Oh, oke guys. Sudah saatnya gua untuk pamit undur diri guys, dan gua akan lanjutkan lagi cerita gua di esok harinya, cerita jualan bakso goreng. Bakso pedas ya guys ya. Di sini baksonya ada macam-macam, beraneka ragam. Mungkin saja gua harus ngumpulin dana-dana dulu ya. Yang utama sih si tukang ini harus cepat masak dulu dan harus mempunyai kemampuan-kemampuan yang belum kita punya guys ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana. Jadi buat teman-teman gue sangat berterima kasih atas tontonan kalian, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe video gue. Langsung di share aja link ini ke teman kalian ya guys. Gue sangat berterima kasih. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang ya guys. Oke, saksikan terus video gue yang akan datang di Bakso Simulator episode kedua. Salam dari Edo Karisma. Sampai jumpa. Goodbye.